Waduh bray, udah kelihatan pedes banget ya, udah kelihatan seger. Jadi buat kalian yang suka dengan rujak rambutan, kalian tonton terus video ini sampai selesai. Aku bakal tunjukin gimana proses pembuatan rujak rambutan versi Ajung Uya. Mantap. Hello bray, welcome back with me Ajung Uya. Hari ini aku bakal buat sesuatu yang segar-segar, yang pedas. Desa-desa di Bali Barat sedang musim rambutan. Jadi aku membuat rujak rambutan. Let's do it! Bahan-bahannya ada rambutan, ada cabai, gula merah, garam, jeruk nipis. Pertama aku kupas dulu rambutannya. Pisahkan dulu kulit dengan isi si rambutan ini. Karena aku gak suka yang berbulu-bulu, jadi aku buang kulitnya, yang isi bulu-bulu wayangnya aku buang. Aku gak suka yang berbulu-bulu, bray. Lanjut, aku keluarin dulu bijinya. Aku cuma cari daging-dagingnya aja. Aku cuma cari isinya aja. Aku nggak suka yang isi berbiji, ntar nyelekak di kolonganku tuh bahaya. Aku lanjut terus, aku pisahin biji dengan dagingnya. Daging rambutannya aku pisahin dulu, bray. Kenapa aku pisahin? Biar ntar makan rujaknya lebih gampang. Biar nggak isi di mulut, misahin biji sama dagingnya tuh agak-agak gimana gitu, agak rempong ya. Nah, ini dia penampakan yang udah terpisah dengan bijinya. Lanjut, aku potong-potong cabai besar. Cabai merah besar, aku pakai 6 biji. Potong-potong dulu. Setelah aku potong-potong, aku pindahkan ke cobek. Aku tambahin cabai rawit, tambah garam, baru aku cantok, aku guyak-guyak, cantok terus sampai rata, guyak-guyak, nguyaknya, nyantoknya ini harus dengan extra energy. Tekanan yang sangat stabil, tekanan yang keras. Lanjut gula merah, aku incuk-incuk gula merah, ulek lagi, aku cantok lagi, aku uyek-uyek lagi. Cantok terus, ulek terus, bray, sampai halus. Aku tambah air hangat sedikit. Uyak-uyak lagi. Meyeh dia, meyeh, bray, meyeh. Nah, sekarang cicip dulu nih. Udah, gimana pedasnya? Cocok nggak? Mimi dia beratu, pedas sekali, bray. Lanjut, aku masukin rambutan yang udah aku pisahin dengan bijinya tadi. Aku aduk-aduk. Dicubek. Berserta bumbu yang pedas. Lanjut aku slice jeruk nipis. Ini biar makin segar ya, biar ada rasa segar-segarnya. Lanjut aku pres-pres dikit. Pindahin ke cubek semua jeruk nipisnya. Aduk lagi, bray. Inilah proses terakhir, metode terakhir. Udah jadi, bray. Oke, bray. Rujak rambutan versi Ajung Uya udah jadi. Sekarang waktunya kita nyap-sap. Sebelum kita sap-sap sekarang, sebelum kita coba, sebelum kita makan, kita berdoa dulu. Suapan pertama buat kalian, bray.
Mantap. Sekian video rujak rambutan dari aku Ajung ya. See you to the next episode. Bye bye.